I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like me, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play, 'cause I play them too. Showing you that door, run! Hai pemirsa, sebuah dunia yang memuja estetika tubuh terus menggila. Salah satunya adalah tren eksploitasi tubuh sejati, tindik tubuh atau body piercing. Atas nama estetika, mereka mengekspos tubuh habis-habisan, mulai dari mendandani sampai menyakitinya. Namun justru itu adalah pengalaman liar yang paling membuat mereka bergairah. Nah pemirsa, malam hari ini Fenomena akan mengangkat topik yang unik tersebut, tentunya dari berbagai macam sudut pandang. Eksotisme seni, ataukah justru erotisme? Penindik tubuh, itulah sebutan bagi mereka yang mengakrabkan diri dalam komunitas piercing ini. Tidak cuma sensualitas tubuh yang diekspos, namun juga kehidupan bebas mereka. Nah pemirsa, kembali tim Fenomena menyambangi kota Bandung dan menemui mereka yang nekat dengan aktivitas dekorasi tubuh. No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter. Ini pribadi gue emang gini gitu, karena gue lebih ngerasa comfort sekarang gitu. Jadi gue gak mau to be like another person gitu. Jadi gue pengen ya be myself aja, karena style gue begini ya gue beginilah gitu. Ya ini gue, jadi orang mau bilang gue gimana ya gue udah cuek aja sekarang. Sebuah pengakuan akan eksistensi diri atau justru sebuah pemandangan yang modis dan trendy? Barangkali tidak gampang menjawabnya. Karena di dunia di mana Ola dan para penindik tubuh lainnya berada, itulah dunia di mana denyut kehidupan digerakkan oleh satu kata, keindahan atau eksotisme. Dengan kata itu, tak ada lagi yang mampu menghalangi seni hiasan tubuh yang juga disebut body piercing ini. Piercing menyatukan para pengikutnya dalam sebuah komunitas para pemuja aksesori tubuh. Pemuja bisa jadi. Ola contohnya. Jangan kaget kalau remaja berusia 18 tahun ini penggemar dekorasi tubuh. Tato dan tentu saja piercing bertebaran di seluruh tubuhnya. Sebenarnya nggak ikutin tren ya, gimana ya, mungkin karena komunitas bergaulnya seperti itu. Terus ya ini style gue gitu. Dulu pernah ada yang nyoba orang buat kenapa sih lah lu nggak try to be a woman atau kayak lady lah, atau kayak cewek-cewek yang anak-anak sekarang tuh yang gayanya apa ya, istilahnya gayanya tuh anak-anak muda banget. Terus gue nggak bisa kayak gitu sih, lebih pede. Jadi kalau jalan ya cuek aja gitu, bukannya mau narik. Ya emang sih kadang ini kita di jalan kemana gitu ya, jadi apa orang jadi ngeliat-ngeliat terus kan, ini orang narik perhatian banget gitu. Kalau ada sih unsur gitu juga ada. Tren atau apapun alasannya, piercing tetap bernilai lebih. Setidaknya bagi siapa saja yang menganggap ada satu hal yang mesti dilakukan untuk tubuh. Bahkan jika itu dianggap menyakiti sang tubuh itu sendiri. Ini gimana? Ini kalau konsumen langsung konsumen ya. Kadang konsumen kan ada cuman tren, emang sekarang lagi tren juga. Terus kadang juga buat nambah penampilan biar tambah gaya, katanya kalau body piercing gimana-gimana. Terus kadang ada orang yang ngomong kayak gini, apa sih, kesakitan sebuah refleksi dari hidup.
Bagi pria pemuja tindik tubuh ini, tindik berarti lebih dari sekedar hiasan. Tak cuma seni yang ada di benak Sony, tapi juga sensualitas. Itulah makanya, beragam bentuk anting dan giwang terukir di tubuhnya. Letaknya, dari yang biasa saja macam telinga, hingga yang aneh-aneh, seperti lidah, pusar, dan jangan kaget, di bagian alat vitalnya. Alat vital Sony ada. Itu kerjainnya baru-baru sih, itu tahun 2001-an kayaknya ya. Awalnya pengen nyobain sendiri gitu, sendiri. Tapi kalau kemarin, nyobain satu yang udah gitu. Buat kepuasan diri sendiri atau gimana, emang bukan buat dilihatin atau gimana kan, kalau bagian-bagian kayak gitu, itu cuma buat kepuasan diri sendiri gitu. Muda, bebas, dan trendy. Itukah gaya hidup kaum muda kosmopolitan? Sulit memang mengatakan demikian. Karena betapapun masih ada yang berpendapat, dekorasi tubuh seperti piercing ini tabu. Tabu dalam konotasi, piercing adalah cara pandang terhadap politisasi tubuh. Yaitu, tubuh dijadikan alat untuk mengekspresikan perlawanan, atau bahkan pemberontakan terhadap norma dan tatanan nilai sosial yang ada. Pemirsa, piercing mengakrabkan mereka dalam komunitas yang bebas. Jangan kemana-mana karena fenomena akan segera kembali dan akan membuat Anda takjub. Pemirsa, setiap orang memperlakukan tubuhnya dengan cara yang berbeda-beda. Setelah tato, muncul piercing yang merelakan tubuhnya dihiasi lubang. Tapi jangan salah pemirsa, justru pada saat jarum menghujam tubuh mereka, disitulah timbul sensasi yang luar biasa. Ketika saya ditindik ini sama sekali gak sakit. Konsekuensinya, buat saya sih adrenalin aja, ada sesuatu yang baru. Yang saya sama seperti kalau kita banji takut tapi tetap pengen ngelakuin. Why? Karena it's something new aja, experience di mana saya ngalamin hal, wah gila saya ditindik. Beberapa dari Anda mungkin sudah familiar dengan wajahnya. Dia adalah Fla, salah seorang personel grup band Tofu. Celana gombrong dan bandana selalu menghiasi penampilannya, dan tentu saja anting di dagu dan hidungnya. Fla termasuk penggemar tindik tubuh. Tindik tubuh membuat dirinya tampil makin percaya diri dan tentu saja seksi. It's just a matter of fashion. Kebetulan salah satu bentuk pengekspresian saya aja, saya suka dan saya gak maksain karena saya tidak korban mode, mudah-mudahan ya kayak gitu aja. Entah sebuah kebetulan atau tidak, tindik tubuh memang bersentuhan dengan orang-orang seperti Fla. Kakak beradik Andi dan Magi, dua personel grup band kondang Riff misalnya. Tapi yang saya pandang dari sini, dari jangan dilihat dari seni tato, seni piercing, itu dibilang kenapa tadi dipakai katakan nama seni dulu, itu seni loh. Sama dengan kehidupan saya yang menyukai seni, mungkin musik, ternyata ada seni lain di situ yang bisa kita angkat. Dan sekarang saya nemu seni piercing ini seni, karena orang nempatin ini tuh nggak sembarangan. Tak ada yang tahu pasti kapan tren tindik di kalangan para pemusik bermula. Yang jelas, tindik mulai marak ketika tren musik underground juga marak. Jenis musik ini bercirikan komunitasnya dengan celana jeans ketat, sepatu boots, kalung, gelang atau sabuk dengan hiasan seperti paku. Banyak orang menyebutnya komunitas anak punk. Bicara komunitas punk, berarti juga bicara norma. Ada pemberontakan di sana. Toh, pada mulanya tindik tubuh ini juga dianggap melulu milik para penjahat.
sebuah simbol atau cap preman. Bener, orang lain yang apa yang lihat misalnya yang oh itu tato tuh preman tuh piercing tuh kayak preman gini-gini, enggak. Justru itu art, bagian dari artnya, bagian dari seni gitu. Orang kan mengekspresikan seni itu lain-lain gitu. Ada yang ya ke musik kemana-kemana ya. Kalau aku sendiri mengekspresikan seni itu ke musik sama art di ini di bagian tubuh saya sendiri gitu, terutama di bagian kepala saya ini sendiri. Image tindik tubuh yang bobrok membuatnya justru tertantang. Bisa jadi ini karena tuntutan pekerjaan. Tuntutan kerjaan juga emang bener juga sih. Wah, aku kan kerja tuh main band tuh dilihat orang gitu, selain apa kita perform juga gitu, apa orang juga mesti ngelihat tuh ada anehnya juga gitu di apa di setiap apa setiap personilnya itu. Banyak cerita bagi musisi yang berdomisili di Kota Kembang ini. Salah satunya, ia memang penggemar piercing sejati, dalam arti kecanduan sejak kelas 3 SMP. Tapi ya terus terang, kayaknya memang ini nagih ya. Bakal satu dulu kuping kiri, dulu juga gitu. Tambah lagi kuping kiri satu lagi, wah kayaknya nggak seimbang. Tambah lagi satu di sini, tambah lagi satu ini. Oh, dua udah ini, satu lagi di tengah kayaknya nggak ini. Tambah. Modis, trendy, dan fashionable. Di kalangan para pemusik ini, tindik tubuh tak hanya harus terlihat indah, tapi juga harus bercita rasa seni. Walau ketagihan, tapi masih ada batas. Magi masih perlu berpikir panjang kalau jarum itu mengoyak salah satu organ sensitifnya. Lain di muka tuh, kayaknya nggak ada lagi, aku cukup di muka aja sih. Kalau misalnya di tete atau di mana, nggak deh, ini soalnya bagian paling nikmat yang dua ini. Kalau di piercing takutnya ntar malah baal gitu. Mengasihkan atau malah menakutkan, sakit atau justru sensasional. Pemirsa jangan kemana-mana karena fenomena akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa, anting-anting di telinga, hidung, bibir, atau mungkin bagian-bagian sensitif lainnya di balik busana bisa jadi adalah sebuah simbol identitas. Bagi mereka, piercing adalah sesuatu yang sangat menantang, karena konon bisa langsung membuat adrenalin mereka memuncak. Benarkah demikian? Mungkin Anda sendiri yang bisa menemukan jawabannya. Kalau di daerah face ya, kayak bibir, hidung, telinga, ya lain sebagainya gitu udah gak aneh lagi. Tapi kalau di payudara, lebih gimana gitu, lebih oke aja gitu. Dilihat sama pacar juga mungkin dia seneng gitu. Gimana ya, keren aja gitu. Ada gitu jadi lebih meningkatkan libido gitu. Ya, yeah. Jadi pengen coba. Jadi suka gitu. Karena hubungan kita udah lama dan kita udah deket banget, jadi ya udah kayak suami istri aja gitu. Masalah seks itu udah gak asing lagi buat kita gitu ya. Jadi kalau di tindik, ya piercing atau tato, mungkin lebih hot kali ya. Gairah dan sensasi di luar yang biasa. Itulah pesona yang membuat tindik tubuh digemari gadis belia berusia 19 tahun ini. Baginya, ada pengalaman yang tak tergantikan. Seperti rasa berdebar yang muncul di dada saat jarum melukai tubuh,
serta sensasi kenikmatan yang membangkitkan gairah. Meski masih belia, Olvi tak canggung memang bila berbicara soal seks. Sejak 3 tahun lalu, ia akrab dengan dunia tindik tubuh ini, tak lain dan tak bukan untuk meningkatkan gairah seks. Ada saja memang orang-orang seperti Olvi. Dan tentu saja, mereka tak sendirian melakukannya. Ada seorang seniman desain grafis, Yusef Tia, yang mengapresiasi tindik tubuh ini dari segala sisi. Di kalangan komunitas tindik tubuh, Yusef Tia yang akrab dipanggil Kent ini cukup kondang namanya. Ia memulai karirnya 14 tahun lalu dan hingga kini pelanggannya tak kurang dari 6.000 orang. Piercing itu kalau buat kita itu dalam arti bahasa Indonesia itu tindik. Cuman di sini ada perkembangan tindik bukan di telinga aja. Kita ambil tindik-tindik yang aneh gitu, misalnya kayak di bibir, di dagu, di udah, terus di macam-macam gitu, di nenek atau apa, semua segala macam gitu. Sampai-sampai yang ekstrimnya juga ada gitu, yang lebih ekstrim. Eksotisme yang bersentuhan dengan erotisme? Barangkali jawabannya ya. Karena tindik tubuh kemudian berkembang menjadi sesuatu yang benar-benar sangat pribadi. Aduh banyak ya, ha? Sementara ini mungkin dinanain dengan di klitoris, kemaluan wanita ada, kemaluan pria juga ada itu, ha? Cuman itu nggak sembarang, misalnya apa langsung aku piercing, cuman aku lihat dulu pertemannya, misalnya dia mau atau enggaknya, sampai kayak gimana kesiapan mental semua segala macam baru aku bisa kerjain gitu, ha? Kent berkarya tak kenal batasan. Artinya, ia tak menolak jika konsumennya meminta yang aneh-aneh. Di daerah pribadi wanita misalnya. Apalagi kayak misalnya klitoris ya, klitoris buat yang vagina gimana-gimana itu mesti ada aturan mainnya gitu. Nggak sembarang pitching gitu. Kita lihat susur urat-uratnya semua segala macam. Itu yang ekstrim gitu. Awal-awal sih emang semua juga normal mungkin ya, tapi lama-kelamaan karena tuntutan dan kebutuhan, ya alhamdulillah enggak gitu. Emang udah kerjaan, pertama-tama dulu emang kayak gimana gitu ya, tapi setelah Ken lihat gimana emang nih satu kebutuhan kan, kayak ya anggap pasien sebagai ini kan gitu ya, aku kerjain terbiasa lama-lama akhirnya ya udah jadi kebiasaan, jadi udah hal anggap yang biasa gitu buat Ken. Bagi Kent, piercing memang tak hanya andalan aksesori tubuh. Ada sesuatu yang bukan hanya sekedar pengalaman ditindik, tapi sebuah sensasi yang mengarah ke libido. Kalau buat anak muda, pertama buat gaya aja ya mungkin ya. Buat gaya, tapi setelah lama-lama telusuri, ada juga orang tua ataupun gimana segala macam, itu pengembangan libido gitu. Libido kayak misalnya apa? Libido ke merekanya sendiri, terus ke pasangannya juga itu ada gitu, ha. Jadi daya rangsangnya lebih kuat gitu. Pemirsa, banyak sekali cara untuk mencari sensasi. Ada yang biasa-biasa saja, tapi yang tadi memang sungguh luar biasa. Jangan kemana-mana karena fenomena akan segera kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa, setelah tato, muncul body piercing atau tindik tubuh yang kini populer di kalangan banyak orang. Entah mengapa komunitas yang kebanyakan remaja itu terus bertambah. Bicara tentang body piercing, tidak hanya bicara tentang tren. Ada dualisme di sana, pemberontakan dan gaya hidup. Selain di hidung ya,
kalau dari zaman dulu sih saya piercing, kalau yang S ini pas SMP, saya dulu punya geng waktu di SMP gitu. Terus mereka, ini yang piercing teman-teman saya. Jadi bukan ditembak. Jadi teman-teman saya punya geng 5. Tindik yuk tindik. Saya ketikut aja. Populer dan makin digemari. Tindik tubuh yang sudah menjadi tren sejak 2 tahun lalu ini makin banyak saja peminatnya. Ingin mencoba? Tak susah menemukannya. Di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung misalnya, penyedia jasa body piercing bisa ditemui di tempat-tempat praktek, kios, atau di lapak-lapak pinggir jalan. Setelah tato atau body painting, tindik tubuh memang dianggap sebagai aktivitas dekorasi tubuh yang populer. Meski dalam hal tindik tubuh, ada batas psikologis yang tak sembarang orang bisa melewati. Ada bahaya yang mengintai di sana. Salah satunya cerita seram yang bisa bikin penindik tubuh celaka. Iya, justru kepuasannya sakitnya katanya. Sakitnya lagi ditusuknya itu, nah itu di situ kepuasan rasanya yang kita ngerasain dulu. Cetut, aduh. Tapi ya kita percaya karena steril segalanya tuh. Tubuh sebagai alat ekspresi, tubuh sebagai kanvas sebuah lukisan, atau tubuh sebagai media yang mewakili cita rasa sang empunya sudah lama diekspos. Setiap zaman memang melahirkan sikap tubuhnya sendiri. Di suatu masa ada tato yang kini menjadi seni yang eksotik bagi keindahan ragawi. Namun seiring berkembangnya waktu, muncul para penganut eksploitasi tubuh yang mengekspos tubuh habis-habisan. Itulah dunia para pemuja tindik tubuh, sebuah dunia yang entah akan dianggap apa. Sekedar ada, sekedar hiasan, atau justru sebuah eksistensi akan hadirnya sebuah generasi. Pemirsa, tubuh Anda menunjukkan siapa diri Anda. Terserah Anda untuk mengeksploitasi atau memamerkan segala bentuk identitas diri. Tidak terasa sudah setengah jam saya menemani Anda dari Hotel Panghegar Bandung. Saya Eno Febrianti beserta seluruh kru Fenomena mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jumpa lagi di hari Jumat tentunya di jam dan acara yang sama. Kritik dan saran tetap kami nantikan. Selamat weekend dan mimpi indah buat Anda. Science and progress, the nurse speaks now.